Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menerima kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Provinsi Aceh di Ruang Potensi Daerah Sekretariat Daerah Aceh. Nova Iriansyah dalam sambutannya berharap kunjungan Komisi 7 ke Aceh dapat memberi dukungan bagi pemerintah Aceh dalam melaksanakan program-program terkait masalah energi dan sumber daya mineral. Oleh sebab itu, kata Nova, dukungan pemerintah dan Komisi 7 DPR RI sangat diharapkan supaya target-target untuk meningkatkan kebutuhan energi di Aceh dapat tercapai. Dan saya yakin tanpa uluran tangan bantuan Komisi 7 beserta seluruh mitranya, kami tidak dapat berbuat banyak terhadap urusan energi. Sering sekali memang masalah lingkungan hidup dan kehutanan terkait langsung dengan pembangunan di bidang energi, dan kami sekarang sedang menggalakkan apa yang saya sebut sebagai membangun secara kolaboratif. Tidak ada ego institusional, apalagi ego sektoral, karena di hilirnya pembangunan itu kepentingan kita sama untuk rakyat Aceh, untuk rakyat Indonesia. Mudah-mudahan ketika sudah mengkerucut di lapangan semuanya untuk rakyat, maka kepentingan kita sama, maka semua kontribusi, semua sharing itu sama pentingnya. Selain itu, Nova juga berharap agar Komisi 7 DPR RI memberikan dukungan agar pelaksanaan otonomi Aceh dalam bidang migas berjalan dengan baik. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat memberi dukungan bagi suksesnya pembangunan Aceh di masa depan. Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan kunjungan komisi yang membidangi bidang energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, lingkungan hidup ke Aceh untuk mendapatkan informasi terkait kondisi energi dan lingkungan hidup di Aceh dari berbagai stakeholder terkait. Di mana dalam visinya menyatakan bahwa terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani. Dan misi ketujuh dari 9 misi yang ditargetkan oleh pemerintah Aceh ini menyangkut dengan bidang tupoksi kami di Komisi 7. Ya. Kami kutip, menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi. Ini kami kutip ini, Pak Wadu. Terima kasih, Pak.